Halo guys, balik lagi di channel gue dengan Bobby. Guys, di video kali ini sangat spesial. Kemarin gue baru pre-order Galaxy Watch 4-nya Samsung yang paling baru. Akhirnya kemarin ya, yang Samsung gue yang lama gue jual. Buat nambahin ini ya, lumayan nih teknologinya canggih banget. Nah ini pre-order kemarin, terus dapat bonus ya. Ini bonusnya. Kalau mau lihat videonya unboxingnya, unboxing singkat aja sih ya, silakan ya lihat di videonya channel gue. Nah ini teman-teman, penampakan boxnya ya, panjang dia ya, kayak saingannya tuh si Apple. Nah ini gue beli yang silver kemarin ya, mono silver. Penampakan depannya seperti ini, lalu sampingnya cuman ada ini ya, ukurannya, tulisan ukurannya 44 mm. Gue beli yang paling besar itu, size-nya kalau nggak salah 1,46 ya. Nah ini dia penampakan box belakangnya, Samsung Galaxy Watch 4. Dia ada Bluetooth, ada WiFi, dan ada GPS. Kenapa gue akhirnya memilih ganti yang baru ya, karena ini teknologinya banyak yang baru nih, kayak buat kesehatannya ini mantep banget, penting ya. Jadi dia ada BMI nya itu untuk mengukur segala macam measurement buat tulang, buat lemak kita, otot kita, jadi keren banget. Nah ini negara pembuatnya Vietnam ya, dan ternyata manufacturernya date-nya itu tau nggak, 18 bulan 8, jadi masih gres banget ini. Nah printed in Vietnam ya. Nah, samping kirinya ada tulisan Samsung Galaxy Watch 4. Oke, kan ya teman-teman boxnya ya. Yuk kita buka teman-teman. Segelnya udah dibuka teman-teman ya, ada yang di atas sama ada yang di bawah ya, jangan lupa. Yuk kita open. Wow, gue excited banget nih teman-teman. Bukanya di ke atas ini ya, angkat. Nah sebelah yang di sini, sebelah kanan ini ada jamnya ya, di box yang ini. Terus yang di box ini, yang di tempat bukanya, di dalamnya ini ada box juga nih teman-teman. Nah ini biasanya akan ada manual-manualnya ya. Coba kita buka ya teman-teman, isinya apa saja. Oke, ini isinya kabelnya nih teman-teman buat charging ya. Kalau nggak salah yang seri 3 kemarin punya gue ya, itu dia chargingnya bisa di apa namanya, ada kayak dudukan gitu loh. Nah ini kayaknya sih nggak ada ya. Coba kita lihat. Coba kita nyalakan untuk pertama kali ya teman-teman. Yuk, kayaknya onnya ini deh yang ada merah-merahnya ini ya. Coba ya. Wih, keren. Ini watch aktif ya. Bentuknya kayak watch aktif 2. Oke, udah sampai menu selamat datang ya. Terus di sini dibilang scroll ke atas. Galaxy Watch 4 9PKL. Mulai di aplikasi Google Wearable pada ponsel. Nah, ini harus install Galaxy Watch di ponsel ya. Yuk, kita sembari lihat. Oke. Nah ini teman-teman ya, oke dia langsung otomatis nih ngebaca ya, Galaxy Watch 4, a new device has been detected, connect ya. Nah langsung dia akan check the number on your watch, suruh cek nomornya yang ada di jam, kalau sama kita pencet confirm ya. Nah ini cara setupnya juga ya, check your phone to complete setup, berarti kita lihat ke handphonenya. Dan dia sekarang downloading software ya, setelah tahap yang pertama tadi, tahap kedua dia langsung downloading software Galaxy Watch 4 plugin ya. Besarannya 100 mega, jadi siapin kuota ya teman-teman. Nih kita bisa lihat teman-teman, ini dia flat banget ya, ini yang gue suka banget dari Galaxy Watch 4. Dan juga dia RAM-nya itu sudah 1,5 giga loh, jadi tinggi sekali ya.
Kalau yang kemarin yang punya gue yang pertama yang Watch 3 Samsung apa Gear 3 ya Frontier itu cuma 750 MB ya. Nah, ini sudah 1,5 GB dan prosesornya juga udah lebih cepat dan harusnya lebih smooth ya. Dan dia udah gandeng dengan ini ya Google ya. Jadi biasanya kita kalau mau apa lihat jalanan ya, di sini udah bisa kelihatan nih ada mapnya ntar, keren. Oke, udah 100%. Dia lagi install. Jadi siapin ya teman-teman ya handphonenya, terus Galaxy Watch-nya, aplikasinya di download. Nah, nanti dia akan detect dan connect ya. Setelah connect, confirm, angka di sini sama, di jam sama dari handphone sama, baru dia downloading software. Gue suka banget warna ini, silver ya. Kemarin ada hijau sama apa ya, orange ya satu lagi ya, sama hitam kalau salah. Nah, oke, ini udah, terus ada tulisan for your review. Oke, sounding all diagnostic lah, apa-apa ya. Terus agree. Oke. Setelah itu apalagi Google Term and Service. And continue. Getting ready watch. Oke. Getting your watch ready sekarang. This might take few minutes. Jadi kita tunggu saja. Nih kalau dari close up keren banget teman-teman. Ya, ini gue beli ini karena gue butuh banget untuk ya apa ngukur sensor kesehatannya ya. Jadi bisa ngukur otot kita, lemak kita, berat badan kita manual masukin sih biasanya. Terus nanti kita akan tahu kita tuh overweight atau apa tuh ada ukurannya semua di situ. Keren. Nanti aplikasinya namanya Galaxy Health ya, ada juga. Oke, account Google account. Oke, oke yang ini. Next. Copy to your watch. Google account to your watch. Copy. Oke. Oke, use pakai ini aja. Ini biar terhubung sama Google ya, karena dia kan sudah kerjasama ya. Ya mungkin nanti untuk misalnya mau cari map di sini, mungkin kita bisa lihat di sini juga ya. Nah, ini untuk ini dulu ya, teman-teman. Unboxing, setup, ya, first impression. Restore your watch from backup, nggak usah kita mulai yang baru ya, jadi skip aja. Karena gue ada yang satu juga sih, cuman kuping ini dari baru aja deh, karena yang kemarin kan jam lama ya. Jadi gue nggak mau data-data dari jam yang lama masuk di baru. Oke, okay, finishing up. Yeah, this may take a few minutes as well. Terus ini boxnya, ya. Ini box ke yang di dalamnya ya, keren sih. Ini 1,4 inch ya teman-teman, dan ini bezelnya touchscreen ya. Kalau yang klasik kan dia ada mechanicalnya, tek-tek-tek dia bunyi ya. Jadi ini touchscreen juga, ini udah AMOLED juga, jadi bagus banget. Dan harganya kemarin gue beli di harga 3,5 juta yang ini ya. Menurut gue sih worth it banget teman-teman, beli aja yang Watch 4 ya, apalagi dia udah kerja sama Google dan kita bisa lihat map itu ya. Misalnya kita lagi jalan ya, kita mau lihat arah kita ya pakai map, biasanya kita di handphone ya, sekarang pakai di jam aja bisa, keren. Oke, okay, you're all set, di sini dibilang di handphone juga you're all set. Oke, okay. Dah di sini kelihatan semua ya, ada informasinya. Galaxy Watch 4 baterainya 66, harus langsung di charge ya biar bagus. New watch faces, apps, tiles, quick panel, macam-macam. Oke. Okay. Nah, di sini di jamnya langsung keluar take a tour of your watch. Oke, okay, start. Nah, ini yang keluar. Swipe down from top to open the quick panel. Oke, okay, untuk buka quick panel atas ke bawah. Nah, kayak gini ya, ada keluar icon-icon ya. Terus kalau mau balik lagi naikin ke atas. Oke, terus untuk apps swipe up from the bottom edge. Nah, ini untuk ngeluarin apps-nya ya, bulat-bulat gitu ya. Swipe down, balik lagi ya. Jadi kalau balik kalau dia naik, balikinnya ke bawah, kalau ke bawah balikinnya ke atas ya. Notification swipe to right. Oke. Okay. Terus tap open this notification, oh itu cara-caranya ya. Swipe right untuk balik lagi
atau flip screen, swipe left to go back ya. Nah, untuk go back-nya kayak gitu, teman-teman. Four tiles, swipe left. Oke, ini swipe left. Daily activity steps. Press home key to go to the watch face from any screen. Oke, kita coba sekarang pakai ininya ya, disuruh tombol. Oke, that's it. Enjoy your watch. Nice. Oke. Nah, kalau ada notifikasi tinggal pencet kayak gini aja nih. Nah, gitu teman-teman ya. Wow. Nih. Tuh, teman-teman pinggiran ini bisa loh. Tuh. Ya kan? Keren juga sih. Oke, teman-teman, itu dulu unboxing setup singkat dan first impression kita untuk Galaxy Watch 4 Samsung yang baru ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Thank you guys, bye.